Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku bakalan sharing tentang WTV. Jadi aku baru download beberapa hari dan aku belum melakukan pembayaran di aplikasi ini. Nah, aku bakal melakukan pembayarannya. Klik saya. Terus kalian bisa klik bergabung dengan VIP. Enaknya kita berlangganan itu kita bisa nonton video-video eksklusif yang memang VIP gitu ya. Nah, untuk pengguna baru kita cukup membayar 15.000 aja setiap 1 bulan pertama itu kita cukup bayar 15.000. Untuk bulan kedua kita bayar 25.000. Di sini aku bakalan 1 bulan terlebih dahulu karena belum tentu aku terus-terusan nonton. Kayak yang Disney Hotstar itu juga aku nontonnya cuma dalam 1 bulan doang lah. Terus kita bisa klik beli sekarang. Nah, tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Kalian bisa pilih pembayarannya menggunakan apa. Di sini kalian bisa klik bagian tadi, kalian bisa klik GoPay atau mungkin menggunakan XL atau Axis, tambahkan ShopeePay juga bisa. Di sini aku bakalan menggunakan GoPay. Pastikan kalau kalian ingin melakukan pembayaran dengan GoPay, kalian sudah isi saldo GoPay kalian. Caranya gimana kak untuk mengisi saldo GoPay? Yang pasti kalian harus punya aplikasi Gojek. Karena waktu itu, waktu aku bikin tiket pembayaran KBP Untold Story pembayarannya via GoPay, itu banyak banget yang tanya gimana sih cara isi GoPay. Nah, kalian buka aplikasi Gojek seperti ini, terus kalian tinggal klik top up saja, maka kalian akan disuguhkan dengan tampilan yang seperti ini. Terus kalian bisa klik metode lain. Di sini kalian bisa melakukan isi saldo GoPay itu dari driver Gojek. Kalau misal kalian GoFood atau kalian melakukan perjalanan GoCar gitu ya. Terus kalian bisa melakukan isi saldo GoPay melalui minimarket, BCA One Click, mobile banking ataupun internet banking atau ATM atau SMS ya, intinya itu. Nah, untuk minimarket itu kalian bisa melakukan pembayarannya melalui Alfamart atau Alfamidi. Nah, di sini aku bakal menggunakan mobile banking. Terus kalian bisa pilih mana nih kartu kalian. Di sini aku pakai BCA. Nah, akan tampilannya akan seperti ini. Kalian bisa salin virtual account-nya. Di sini ada caranya juga. Login ke BCA, pilih transfer, pilih transfer BCA virtual account dan tempel yang notabene nomornya udah kita salin gitu ya. Oke, kita let's go ke aplikasi BCA Mobile. Tampilan BCA Mobile seperti ini, kalian bisa klik mTransfer. Itu kalau kalian, aku yakin sih kalau kalian punya mBanking kayak gini pasti kalian tahu. Jadi aku nggak mungkin rekod terlalu banyak ya. Nah, kalau kalian menggunakan via Alfa, kalian pasti akan dikasih kodenya juga dan kalian tinggal bilang ke mbak kasir atau mas kasir ya, kak, aku mau isi GoPay. Terus kalian tinggal sebutin deh kodenya. Oh ya teman-teman, pastikan kalian isi saldo GoPay-nya itu nggak benar-benar 15.000 ya, karena kan kita dikenakan pajak nih. Kita tinggal klik aja itu tanda seru tadi itu. Nah, totalnya adalah 16.500 karena pajaknya adalah 1.500. So kalian isi GoPay-nya bisa 16.500 atau 17.000 terserah kalian. Atau mungkin mau 20.000 sekalian ya, nggak masalah ya. Nah, aku tadi udah melakukan isi GoPay, terus kita tinggal klik langganan, terus verifikasi sidik jari. Kita tunggu. Oke, aku udah langsung tadi berlangganan gitu, dapet checklist kelola setelan pembayaran. Kalau kalian ingin mengubah pembayaran utama nih, misal suatu saat kalian akan mengganti tidak akan menggunakan GoPay lagi, kalian bisa klik kelola setelan. Namun aku terbiasa menggunakan GoPay jadi aku tidak perlu. Pembelian berhasil dan sekarang aku udah VIP, bisa nonton Jerry. Kisah untuk Jerry guys. Aku juga belum pernah nonton main ini si pemainnya Prilly, dan aku emang jarang nonton gini, aku lebih suka ya nonton anime gitu guys. Gitu ya guys, caranya gampang, super duper gampang. Jadi buat kalian silakan dicoba, alangkah baiknya menggunakan GoPay. Aku nggak tahu kalau menggunakan pulsa itu bisa atau enggak. Mungkin suatu saat aku bakalan kasih tahu ke kalian gimana sih caranya melakukan berlangganan di WTV menggunakan
pulsa. Nanti kalau udah sebulan, aku akan berlangganan lagi, guys. Sekian aja video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, dan like juga video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.